nikah merupakan perjanjian yang mulia, perjanjian yang agung, mitsaqan ghalidha. Maka dari itu, tentunya harapan ananda berdua, cita-cita ananda berdua, tiada lain adalah ananda membangun rumah tangga untuk menjadikan rumah tangga yang penuh dengan rahmat dan ridha keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tertera dalam firman-Nya surat Ar-Rum yang ke-21. Tujuan daripada nikah adalah mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, kebahagiaan lahir dan batin, dunia sampai akhir. Ananda Dwi Hendra Saputra, Bapak nikahkan kau kepada Samara Hasanah Nugraha, anak kandung Bapak, dengan mas kawin toga mulia 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikah kepada Samara Hasanah Nugraha, putri kandung Bapak, dengan mas kawin logam mulia 100 gram dibayar tunai.